Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina Muhammadin alladhi adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Fa qala 'azza min qa'il, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Hadirin kaum muslimin wa sumratal muttaqin sidang jumaah rahimakumullah. Menurut pertama dan utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang, taufik, hidayah, bahkan nikmat yang tak terhingga Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini menambahkan segala aktivitas kita menjadi amal ibadah yang diridai dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mimbar, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak dirinya dan segenap hadirin umumnya, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, mengerahkan segala kemampuan dalam tunduk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang jemaah rahimakumullah. Menurut kalender yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, sekarang kita berada di tanggal 25 Dzulhijjah, yang tak terasa beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun hijrah yang baru. Hijrah yang baru artinya tahun 1445 Hijriah. Ada seorang ulama al-hikmah yang wafat 113 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1332 Hijriah. 332 Hijriah. Beliau mengatakan, "Lau al-bahr ad-dahru kal-bahri la yanfaku dha kadam. Ad-dahru kal-bahri la yanfaku dha kadam. Wa innama safuhu bainal wara lumam." Masa hidup itu bagaikan lautan yang senantiasa, yang tidak senantiasa dalam keteruhan. Wa innama safuhu bainal wara lumam. Sesungguhnya kejernihan air laut itu di antara makhluk-makhluk yang hidup bergerak di dalamnya terlihat. Artinya, masa hidup manusia akan terlihat amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala manakala semua yang kita lakukan berorientasi hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Law kana lil mar'i fikrun fi awaqibihi. Andai kata manusia memanfaatkan nalarnya dalam hal keburukan akibat perbuatan, masyana akhlaku hirsun wala tamak. Niscaya akhlak atau perilakunya tidak akan tercoreng dengan keaiban, keburukan yang diliputi dengan hirsun wala tamak. Adalah amat suka kepada segala sesuatu dan berupaya meraihkan segala sesuatu dengan berbagai macam cara yang tidak diri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang jumaah rahimakumullah.
peralihan waktu, peralihan masa adalah suatu keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi-lagi Allah seringkali bersumpah, wal fajri wad duha wan nahar wal asri wal lail, inilah waktu-waktu yang Allah tegaskan kepada kita agar kita tidak terlena untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ingatlah atas perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Allah memanggil kita yang beriman agar kita senantiasa ingat larangan-larangan Allah, agar kita senantiasa ingat perintah-perintah Allah. Wal tamdur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah tak kala kita mengupayakan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah pun, kita harus melihat apa yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, kemarin, bahkan bulan lalu, tahun lalu, untuk mengevaluasi masa depan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah. Bahkan Allah tegaskan lagi, ketika kita dipanggil untuk ingat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, supaya kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk masa depan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah panggil lagi, Allah tegaskan lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah terhadap apa-apa yang kita lakukan, yang kalian lakukan, yang kalian lakukan, khabirun, itu amat sangat meneliti, amat sangat merekam segala aktivitas kita, dan semua akan diperlihatkan oleh kita semuanya di yaumil mahsyar. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Mahmud Sami Al-Baruni yang tadi saya katakan tokoh itu bernama, dia mengatakan, dahrun yadurru amarun tasurru wa amarun tamurru wa ayyamun laha huda. Dahrun, masa hidup itu penuh pesona, penuh berbagai macam kenikmatan. Wa amarun tasurru, keinginan itu selalu menyenangkan. Wa amarun tamurru, usia-usia kita terus berlalu. Bahwa sekarang kita sudah berusia sekian tahun, 40 tahun, 50 tahun, artinya berapa waktu kembali, berapa waktu lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyamun lahuda, marilah kita manfaatkan hari-hari ini, hari-hari ini, hari yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlena kepada kenikmatan dunia, lupa kepada panggilan Allah, lupa terhadap larangan-larangan Allah. Innal hayata la saubun, sesungguhnya hidup itu bagaikan pakaian, saufa tahlauhu, yang akan kita tanggalkan. Kalau hari ini, Jumat ini kita pakai koko, namun setelah kita kembali ke rumah, kita akan tanggalkan pakaian ini, pakaian sholat dengan aktivitas yang lain. Saufa tahlauhu wa kullu saubin idza ma rasa yan khalid. Semua pakaian tak kala sudah rusak, hancur, lesu, punah, akan kita tanggalkan. Dan kalau jelas, manakah yang lebih awal, pakaian inikah yang kita tinggalkan atau kita meninggalkan pakaian? Hadirin kaum muslimin muzumratal muttaqin sidang Jumat, marilah kita menyiapkan masa depan atau tahun baru yang akan datang dengan setiap yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan setiap senantiasa beriktisam kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar harapan, agar jalan hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtasim billah, siapa orang yang senantiasa beriktisam, berpegang teguh, melakukan, mengamalkan ajaran-ajaran Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, sungguh Allah akan mendampinginya ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Bahkan tolong
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati wa man liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurar. Ma tasallat 'aynun bi nadhar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahshar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa antu amanaha an hadzar. Wa alam anna Allah tabaraka wa ta'ala amrukum bi amrin balaki bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazid qailan alima inna Allah al malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin jaddil hasan wa husain wa ala ali wa sahbihi ghair ahli darain khususan ala wari rafiq sayyidina Abu Bakr siddiq wa ala sariq al masluk sayyidina Abdul Umar al faruq wa ala zawqi bin dain sayyidina Usman al zunnurain wa ala mudhalib sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala sittatil baqina radiyallahu anhum ajma'in wa ala sittatil sharifain sayyidina wa ahli darain Abi Muhammad al hasan wa billahi husain wa ala nifadil ala nas sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas ولا بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. الله نسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله يوم
قبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
kathira wa bihamdika.